Halo guys, selamat datang di channel video saya. Di video kali ini saya akan unboxing sesuatu. Ini adalah paket podcast. Jadi ini peralatan untuk membuat podcast. Apa saja isinya? Oke, yang pertama ada Staff Studio NB35. Terusnya dulu ada dua guys. Ini adalah stand mic ya. Terus ada software. Ini adalah mikrofon BM800 software. Ada dua juga. Terus di sini ada mixer merek asli Speed Up 4 untuk 2 channel ya guys. Lalu ada kabel-kabel XLR ada 2. Terus ada kabel apa nih, colokan yang untuk ke komputer. Terus ada kabel untuk headset dan ada splitter. Cuma itu aja isinya. Kita mulai dari yang paling kecil dulu. Ini adalah splitter. Oke, ini splitter. Tentu kalian udah pada tahu. Ini juga splitter untuk nyolok di headset. Terus ini kabel untuk ke komputer. Ini kabel XLR untuk mic ke mixernya ya. 3 meter mungkin kayaknya. Dan ini adalah asli Speed Up 4. Langsung aja kita buka aslinya Speed Up 4. Gue belum pernah pakai ini nih, jadi gue nggak tahu cara pakainya gimana. Seharusnya tinggal plug and play saja. Oke, terangannya di sini ada USB power with recording function, Bluetooth function, USB interface with computer dan lain sebagainya. Ini adalah paket podcast ya. Oke, asli. Buka-buka apa isinya mixer ini? Nah, garansi, buku petunjuk, gak usah kita cek lah. Ini kabel charger. Oke, kabel charger untuk aslinya. Terus langsung ke aslinya itu sendiri guys. Wow, 2 mic line, ada phantom powernya. Build quality-nya plastik ya, berasa plastik. Tapi bukan masalah besar ini, plastik, walaupun plastik tapi bagus. Gue beli ini paketan guys, bukan satuan, jadi datangnya paketan. Nanti gue bakal tes ini. Di sini ada colokannya USB audio seperti ini. Oke, langsung kita taruh dulu, nanti kita tes. Selanjutnya ada mic BM800. Di paket pembelian itu ada 2 dapat mic BM800 Toughwire. Oke, langsung kita buka. Oke, ini ada busanya, sponge,
Broadcasting and recording microphone. Gua nggak ngerti merek-merek mikrofon. Yang gua tahu Rode, yang umum itu. Terus ini ada gagangnya, pegangan untuk mic. Ya, ini pegangan untuk mic-nya ya. Terus mic-nya itu sendiri, bro. Wow. Tupperware warna hitam dan gold, luar biasa. Oke, satu aja yang ditemukan ya. Terus juga ada kabel. Kabel colokan XLR ke 3,5 jam. Makanya tadi dapat kabel XLR yang ke power ke mixer yang model begini ya. Ya itu aja isinya. Ini nggak usah gue buka, pasti juga sama ya, isinya sama. Tutup dulu. Dan yang terakhir adalah ini adalah professional recording microphone. Pegangannya guys, ini untuk dijepit di meja. Wow, ini stand mic-nya. Ini untuk mic-nya ya. Oke, cool. Really cool. Oke guys, gitu aja unboxing saya hari ini. Nanti saya akan tes mic-nya ini dan mixer-nya ini. Kalau sekarang ini saya menggunakan mic dari Rode yang bisa saya pakai untuk tes main game. Setelah ini mungkin saya akan tes menggunakan mic ini. Oke guys, mari kita coba.